Teka-teki masa depan Septian David Maulana akhirnya terjawab. PSIS Semarang memperpanjang kontrak mantan pemain timnas Indonesia tersebut. Septian David sepakat untuk memperpanjang kerjasama kontrak hingga tahun 2026. Ini artinya Septian David Maulana tetap bermain dan mengabdi di PSIS Semarang pada 3 musim mendatang. Hari ini kami umumkan bahwa Septian David Maulana resmi memperpanjang kontrak kerjasama bersama PSIS hingga tahun 2026. Kontribusi maksimal Septian David di putaran kedua kemarin pasca dia cedera membuat kami yakin untuk memperpanjang kontrak Septian David, tutur CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi. Semoga Septian David dapat memberikan kontribusi maksimal selama 3 musim ke depan dan membawa PSIS berprestasi lebih baik dari tahun ke tahun. Semangat David, pangkas Yoyok Sukawi. Septian David sendiri pasca cedera dan harus absen di putaran pertama Liga 1 musim lalu mampu berkontribusi positif di putaran kedua dengan mencatatkan 5 gol dan 2 assist dari 16 laga yang dijalani.